Saudara pasca pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Ketujuh terpidana masih berada di sejumlah lapas di Bandung dan menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Ketujuh terpidana yakni Sudirman, Hadi Saputra, Eko Ramdani, Eka Sandi, Jaya, Suprianto, dan Rivaldi saat ini masih berada di lapas Banjeng, Lapas Jelengkong dan Rutan Bandung. Ketujuh terpidana sebelumnya telah dipinjam Polda Jawa Barat sejak 22 Mei 2024 lalu, satu hari setelah Pegi Setiawan ini ditangkap di Bandung. Lapas kelas 1 ke Sambi masih menunggu kabar dari Kanwil Provinsi Jawa Barat dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait dengan rencana pengembalian terpidana kasus pembunuhan Vina ke Lapas kelas 1 Cirebon. Tujuh napi kasus Vina masih ada di Batu. Kalau untuk mengembalikan, tentunya karena itu Polda pastinya. Kapolda dengan Jakarta nanti akan berhasil kembali. Baru kita mendapatkan perintah untuk menerima. Pasca dikabulkannya pra peradilan Peggy Setiawan, saudara Aib yang disebut sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Bahkan pasca bebas, Peggy sempat menentang kesaksian yang diberikan oleh Aib. Jurnalis Kompas TV Henry Irawan mencoba mencari keberadaan Aib di rumah ayahnya di Purwakarta, Jawa Barat. Namun saat berada di rumah Rudi, ayah kandung Aib di desa Palinggihan, Leret Purwakarta, tim Kompas TV tidak menemukan Aib. Sementara itu ayah Aib juga sedang tidak ada di tempat karena mengunjungi anak perempuannya di Cikarang. Ini rumahnya Parudi bapaknya Aib, Pak? Iya. Eh, Parudi suka tinggal di sini, Pak? Kadang-kadang sini. Kalau Aibnya suka datang ke sini nggak? Kadang-kadang ada, kadang enggak. Kalau Aib sekarang di mana sih, Pak? Enggak tahu di mana sekarang. Dari sekarang di mana, gitu.